ganti umpama ganti spion aja itu sudah termasuk di modifikasi. Sudah modifikasi. Oke. Okay. Ganti ban aja itu sudah modifikasi. Tutorial makeup, bagaimana cara dandan. Perempuan biasanya udah pada suka dan excited tadi. Betul, naik motor biar tetap kece. Nah, ini biar motornya kece atau keren, itu yang paling penting juga. Bersama bro-bro ganteng, cowok-cowok ganteng, ada 3 orang bersama kita. Ada Bro Surya. Halo Bro, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik dari Bro Surya adalah dari coba kenalan dulu. Dari 8000 vlog. Oke, dari 8000 vlog. Sebelah. Yang cakep banget nih bajunya. Saya Arya dari Hotel Itu Indonesia. Oke, Arya. Bro, sebelahnya ada siapa? Saya Murah, PIC Community yang selalu datang Bali. Oke, salam satu hati juga. Nah, kita ke Bro Surya dulu, ngomongin tentang modifikasi ya. Kalau melihat dari all new PCX, kan kita hari ini launching ya. Kira-kira PCX ini kalau dimodifikasi, bagusnya seperti apa ya? Honda PCX ini bawaannya udah keren banget ya. Udah tampilannya udah elegan banget. Jadi kalau mau dimodif pun itu nggak usah terlalu banyak ya. Paling di sini yang lebih disempurnakan lagi ya, mungkin bisa dari sedangnya, mungkin bisa dari bermain warna, atau mungkin sedikit ditambah aksesoris semacam kayak karbon kayak ini. Mungkin bannya mungkin bisa lebih besarkan lebih padat. Jadi dia tidak terlalu memakan banyak modifikasi. Gak usah, karena basicnya udah bagus sekarang. Mantap, luar biasa. Tapi kalau buat yang newbie nih, kayak saya kan baru newbie, baru tahu tentang modifikasi, itu bisa juga belajar banyak tentang modifikasi. Cari tahu dulu gitu. Bisa, bisa. Okay. Tapi modifikasi itu tidak melulu tentang mengeluarkan uang banyak. Ya. Oke. Cuma ganti sedang aja. Itu sudah termasuk di sedang modifikasi. Oke. Ganti ban aja itu sudah modifikasi. Bro Surya kan sudah aktif di modifikasi ini di sosial media, di YouTube-nya juga channel udah dari lama nih. Yang tantangan terbesar memodifikasi itu sampai menghabiskan berapa budgetnya, inget nggak? Dari yang pernah saya review semua, itu yang paling di atas Sultan ya, udah sempat. Oke, di atas Sultan. Saya pengen tahu. Saya tidak ingin tahu yang paling murah, paling tinggi. 300 up. 300 itu nggak dicicil ya, langsung di itu cicil. Modif itu masih dicicil. Oke, tapi udah lunas sekarang. Oke, tapi kan ada teman-teman modifikasi identik juga dengan teman-teman anak komunitas atau motor. Ada Bro Arya yang sudah bergabung sama kita, ini adalah dari HPCI Bali Chapter ya. Bro, sudah berapa lama Anda bergabung di Bali Chapter ini di HPCI? Kalau saya sendiri sih baru ya, kalau kita bergabung di HPCI, tapi di komunitas ini sudah lumayan lama. Oke, berapa lama? Hampir 2 tahun. Oh, lama dong. Lama, berarti lama ya. Juga udah sering. Pengalaman riding, paling jauh tuh pernah kemana nih, Bro? Kalau pengalaman riding saya sih paling jauh masih di Banyuwangi. Oke. Yang paling mengesankan ya? Paling mengesankan itu masih di sekitaran Bali. Oke, karena masih tidak kemana. Kalau vlognya sendiri sih paling jauh kemana? Ramean gitu. Kalau yang vlog sendiri paling jauh itu sampai di titik nol itu di Sabah. Oh, banget gak ikut ya. Tapi waktu itu kebetulan tidak bisa ikut. Kebetulan motor belum ready dan tidak bisa dipaksakan begitu. Oh ya. Begitu. Tapi kan kalau ngomongin tentang anak klub ya, mohon maaf nih, ada beberapa stigma yang bilang adalah sukanya ramean di jalan, seenak-enaknya menggunakan fasilitas jalan. Apa pendapat Anda tentang beberapa komen seperti itu? Pendapat saya sih itu tidak semua anak motor seperti itu. Okay. Ya. Jadi fungsi dari kami ada di
Bali ini untuk meluruskan stigma-stigma masyarakat yang berpikiran negatif. Oke. Tentang anak motor. Tidak semua anak motor itu bisa dicap geng motor. Oke. Emang bedanya kalau menurut Bro Ari apa sih geng motor sama anak motor itu? Ada cerita-cerita mendalam nggak dalam hidupnya misalkan? Kamu anak motor, saya tidak suka sama kamu. Iya, dari mukanya menyedihkan gitu. Toto nangis. Ada cerita nggak? Ada sih cerita dulu sempat dekat sama satu cewek. Tapi tidak berlanjut gara-gara ibunya itu tidak menjadi anaknya bersama anak motor. Padahal secalon hampir calon mertua ya. Hampir. Sudah bawa warna apa? Ya lo kemurahan loh, misalnya sahabat. Tapi kalau misalnya mau diluruskan, sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman itu seperti apa? Maksudnya biar tahu dan nggak ada stigma-stigma kayak gitu lagi. Biar bisa bedakan geng motor sama anak motor tadi gitu. Sebenarnya kalau mau didalami secara terbesar, itu tidak hanya secara itu di jalan. Oke. Jadi kita juga turun bansos begitu, ya. Bansos, donor darah dan lain sebagainya. Kita selalu ikuti kegiatan sosial masih bersama seperti itu. Ternyata banyak kegiatan sosial juga yang dilakukan. Nah, kita tertarik juga kebetulan ada Pak Murah juga, Bro Murah hadir bersama kita. Beliau ini adalah PIC dari Community Astra Motor Bali. Yang sampai saat ini kalau ngomongin tentang community yang tergabung udah berapa, Pak? Jadi gini, untuk wilayah Bali itu ada yang namanya Paguyuban Honda Community Bali. Paguyuban Honda Community Bali, oke. Jadi komunitas Honda yang terbentuk di Bali, silakan bergabung di Paguyuban. Oke. Bisa lakukan di oke, itu semua jenis brand Honda berarti? Semua tipe motor, dari pickup, sport, semua ada. Semua boleh gabung di situ di Paguyuban tadi itu. Oke, itu sudah ada dari kapan berdiri? Itu HCB itu terbentuk 2014. Pada waktu Honda Biker D di Pantai Pandawan. Oke. Selama ini, sorry saya potong, kegiatannya ngapain aja Pak Guyuban? Nah, kalau HCB sendiri mempunyai agenda kegiatan, selain agenda kegiatan dari kita juga, dari pusat, dari AHM juga, mereka setiap bulan selain kopdar masing-masing ya, masing-masing kop kita juga ada kopdar gabungan. Nah, cuma karena kondisi pandemi sekarang, kita kopdarnya melalui webinar safety rating kita namakan. Webinar safety rating ya. Itu ngapain saja tuh kegiatan? Jadi kita tetap memberikan sosialisasi tentang keselamatan berkendara, bagaimana berkendara di jalan, bagaimana kita ngumpul selama pandemi ini, jangan lupa prokes dan lain sebagainya. Tapi selama pandemi apakah pernah ada riding apa cuma webinar aja sama ini? Ada yang udah mencoba, aduh Pak, saya sudah tidak tahan Pak, ayolah gitu. Oh ya, 50 aja gitu, gimana? Sebenarnya selain webinar, kita juga beberapa kali dari Pak Guyuban mengadakan city rolling lah. Cuman pesertanya kita tetap batasi. Kuotanya dibatasi ya? Jadi paling banyak 30 orang. Kalaupun lebih itu kita bagi menjadi beberapa kloter. Oh, kloter sendiri ya. Itu ngapain aja Pak kemarin untuk kegiatannya? Rolling, kita ada rolling, ada pasport juga, dari HCP terus ada jetan juga. Terus kemarin yang dari Kabupaten kita ada jetan ke yang HCP Bali. Oke. Acaranya rata-rata 40 menit ya. Dari Kabupaten kita kurang lebih sama 2 motor, APD, dan lain sebagainya. Baik. Tapi Pak Murah, dari sekian banyak anggota atau orang-orang yang digabung di Paguyuban, ada yang motornya dimodifikasi kan? Pengamatan Bapak. Kalau yang anak komunitas, jadi gini, saya selalu menekankan bagaimana kita berkomunitas, bagaimana kita memodifikasi atas arahan dari Bro Surya, agar kita selalu nyaman menggunakan motor jalan, dan kita pun setiap tahun ada yang namanya Honda Modif Kontes ya. Oke. Berarti ada di situ ada. Yang berbasis. Oke, ada. Dan banyak pasti ya, nggak cuma satu dua aja. Tapi pendapat Pak Murah tentang yang modif itu adalah sekali lagi tadi memberikan arahan bahwa keselamatan juga tetap diutamakan kayak gitu. Oke. Ada tambahan lagi Pak? Safety first. Boleh memodifikasi motornya, tetapi ingat safety nomor satu. Oke, itu yang paling penting ya. Nah, kalau ngomongin anak-anak komunitas yang ada di Bali, misalkan teman-teman
ada Arya dan juga Kamora. Dari Bro Surya sendiri, tadi kan kita ngomongin tentang estimasi tertingginya ya. 300M. Oke, okay. Tapi tadi ada 300 juta. Saya. Aduh, memiliki. Pengen ya. Nah, yang apa namanya? Kalau ngomongin tentang modifikasi sendiri, kesusahan apa namanya? Mengerjakannya itu proses butuh waktu berapa lama biasanya? Kalau yang standar SMP tadi atau pelajar, pelajar atau sampai yang paling tinggi? Kalau untuk yang teman-teman masih kelas pelajar, biasanya itu lebihnya plug and play. Oke. Okay. Jadi tinggal beli, masak lagi. Tapi biasanya untuk yang udah di kelas yang udah di atas, ya biasanya perlu custom. Nah itu butuh waktu bisa lebih dari 1 bulan, bisa 2 bulan. Oke. Okay. Jadi tergantung dari si bengkel ini juga, karena kadang bengkel ini juga kan ramai juga. Jadi otomatis waktu pengerjaan melar lagi. Oh, oke. Okay. Tergantung request berarti. Tergantung, iya. Oke, okay, baiklah. Kepo juga nih. Banget banget kalau Lovi sebenarnya lebih kepo ke motor. Okay. Pasti dong ke Bro Arya. Karena okay. Kayaknya keren juga kalau punya pacar anak motor. Ah, bisa. Harus punya pacar enggak kalau anak motor? Kan biasa kalau touring iya, kulit kayak gitu. Cowok, kira-kira di komunitasnya ada cewek-cewek boleh, yang cewek gabung? Ah, boleh, kita juga punya rekrutan. Oke. Jadi biar ada penyelamat. Ini bercanda apa beneran? Kayaknya patah hati sekarang tuh tanda. Nah, tadi kan patah hatinya karena stigmanya nih. Oh, oke. Karena dia penasaran cara gabungnya seperti cara apa, bener boleh secewa apa enggak gitu. Oh, bisa. Yang penting bikinnya pertama bisa naik motor. Ya, yang kedua punya fisik juga. Oke, tadi bisa bikin. Yang ketiga sudah memiliki surat game. Oke. Yang terakhir itu namanya kita. Oh iya, tapi untuk gabungnya sendiri kemana nih? Apakah ada Instagram yang bisa dicek? Ada, boleh di share aja. Bisa punya Instagram di official. Oke. Bisa dicek di sana juga. Oke. Nanti dijelaskan di sana ya, Pak. So, lengkap ya. Baik. Okay. Perkembangan dunia modifikasi seperti apa? Pertanyaan terakhir saat ini. Untuk saat ini masih belum begitu bergerak jauh dari tahun 2020 kemarin ya. Jadi Fashion Daily masih tertinggi sekarang. Oke. Okay. Ya. Itu yang paling luar biasa ya. Iya. Oke. Okay. Terakhir dari Kamora, ada yang ingin disampaikan ke okay. Teman-teman? Sebenarnya semua komunitas Honda yang ada di Bali kita berikan pelatihan safety driving secara cuma-cuma. Oke. Okay. Nah berhubung karena kondisi pandemi kita tetap wajib untuk memberikan sosialisasi kepada pengendara untuk semua komunitas Honda yang ada di Bali. Okay. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau diberikan sosialisasi safety driving cuma-cuma komunitas yang ada di Bali, silakan boleh DM ke Honda Fans Bali. Oke, okay, di Instagram Honda Fans Bali. Dan jangan lupa selalu cari aman. Oke, okay, mantap luar biasa. Ya. Tolong love-nya dong teman-teman yang banyak ya. Tapi kita juga ingetin tuh dulu, tadi kan ada virtual makeup competition yeah. Juga untuk motor, ya? Nah ada Feel My PCX, jangan lupa sekali lagi Anda punya kesempatan untuk motornya dimodifikasi, makanya beli sekarang juga. Kan tadi kita udah ngasih tahu kisaran harganya, siapa tahu motor Anda yang beruntung yang nanti akan dimodifikasi sama Bro Surya dan juga teman-teman di sini. Jadi sedikit kita menjelaskan spesifikasi untuk apa namanya yang dimodifikasi, yes. Mulai dari shock breakernya, cat salepnya, pokoknya lihat aja lah nantinya hasilnya akan seperti apa. Yang penasaran makanya tetap tune di sini, tetap nonton kita sampai akhir. Thank you. Terima kasih sudah cukup.